Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello lovers, dimanapun anda berada ya, dari dunia nyata maupun yang gaib. Oke lovers, selamat datang lagi di channel Ani ini ya guys. Dan gimana nih kabar semua? Waduh, pasti baik-baik aja ya. Dan saya doakan semoga sehat selalu. Amin amin rabbal alamin. Oke lovers, video yang saya share kali ini ya bukan video huak-huakan ya guys ya, atau video kaleng-kalengan biasa guys, melainkan bagaimana caranya kita mengatasi SIM card smartphone 4G GSM ya. Kalau misalnya kita cek pulsa itu nggak bisa ya guys ya, dan buat kirim SMS juga nggak bisa guys ya, apalagi buat nelpon ya guys ya. Oke lovers, dan saya di sini bakal ngejelasin ya guys ya, bagaimana caranya kita agar bisa mengecek pulsa atau bisa SMS dan bisa telepon ya guys ya. Oke lovers, dan di sini saya akan mencontohkan ya, ketika saya cek pulsa itu nggak bisa ya guys ya. Oke lovers, dan ketika saya mencoba mengecek pulsa ya, dan di sini saya mendapatkan notifikasi yaitu tidak dapat melakukan panggilan kartu SIM, hanya mendukung data seluler. Nah, gimana cara mengatasinya guys ya, agar bisa kita mengecek pulsa? Mari ikuti terus ya tutorial ini hingga selesai ya guys ya. Oke lovers, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, langkah baiknya kita like dulu video ini, dan jangan lupa share juga nih ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa lagi nih guys ya, subscribe dulu ke channel Ani guys, karena subscribe itu gratis untuk selama-lamanya guys, tanpa dibungut biaya spesial pun. Oke lovers, dan untuk alat pendukungnya atau aplikasinya, kalian bisa downloadnya di bawah deskripsi video ini ya guys ya, link downloadnya ada di bawah deskripsi video ini guys. Oke lovers, selanjutnya kita lanjut ya. Ya, kalian sudah menolongnya dan masangnya, segera langsung buka. Di sini saya sudah menolongnya dan saya sudah masangnya, dan saya akan segera membukanya guys. Oke okay. Oke lovers, dan kita tunggu loadingnya guys ya, agak lama juga guys untuk melakukan pendaftaran dulu ya. Oke lovers, jika sudah nampil mulai seperti ini ya, langkah yang pertama yaitu yang harus diisi di sini harus disentang dulu ya, ini di checklist dulu guys. Oke, kita checklist. Dan langkah yang kedua guys ya, selanjutnya kita tekan tombol aktifkan aja guys. Oke okay. Dan kita tunggu loadingnya guys ya, ini agak lama juga guys karena melakukan pendaftaran ya guys ya di jaringan 4G LTE ini guys. Oke lovers, dan aplikasinya sudah terbuka, dan di sini saya akan segera langsung mencoba mengecek pulsa saya guys ya, atau mengecek paket saya guys. Oke lovers, dan mari kita lihat sama-sama ya guys ya, ternyata berhasil atau tidak guys, dan apa yang terjadi? Iya guys, berhasil guys ya, ini sudah 100% berhasil guys, kalian bisa melihatnya di sini guys ya. Oke, dan terima kasih untuk tepuk tangannya guys ya. Oke lovers, dan untuk penggunaan aplikasi ini ya seperti aplikasi biasa ya, yang ada di bawah HP gitu ya guys ya, untuk SMS, telepon, video call, atau cek-cek yang lainnya guys ya. Oke lovers, mungkin itu saja dari saya guys ya, terima kasih sudah menonton video YouTube kali ini, dan mungkin itu saja dari saya guys ya, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa nih guys ya, like, comment, and subscribe channel ini guys ya, untuk mendapatkan konten-konten menarik dari kami guys. Oke lovers, dan mungkin itu saja guys ya, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.